Assalamualaikum, hai teman-teman. Jumpa lagi di channel Asri Top. Kali ini aku mau nge-share model baju gamis terbaru. Aku akan share berapa harga produknya. Terus aku akan share juga gimana cara pembeliannya. Jadi selain aku taruh link di deskripsi, teman-teman juga bisa lewat nomor ataupun Instagram ya. Nanti aku akan share nama Instagram tokonya. Jadi jangan skip-skip videonya ya. Nah, untuk pelunasan bisa dicicil secara cicil ya. Ini ya dari 120.000. Bagus banget ya teman-temannya, dan warna-warnanya juga banyak banget. Selain ini warna krem, ada juga warna kayak dusty gitu ya, keping-pingan gitu. Kemudian motifnya juga ada yang seperti ini. Nah, nanti aku juga akan share harganya dan detailnya kayak apa aja. Terus emang pakai apa pamutiaranya sebelah mana dan macam-macam baju gamisnya. Jadi jangan skip-skip videonya ya. Dan yang belum klik subscribe-nya, yuk diklik dulu subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Asri Top. Ini adalah untuk ukurannya, dari ukurannya itu dari XS sampai XL. Nah, untuk harganya itu berbeda ya. Kalau XS tuh harganya 405.000. Dan ini adalah warna-warnanya banyak banget. Ini ada Fitria dress. Fitria dress ini dress mermaid ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Ini untuk detail tangannya, terus kemudian detail payet pada dada atau pada layarnya. Terus kemudian kita cek bagian belakang. Nah, cantik banget, tetap sopan. Oke, jangan lupa di order untuk Fitria dress. Next, selanjutnya ada mega dress. Nah, ini mega dress warna lime, ada brokat, babydoll sama payet. Ini payet pada selendangnya, terus kemudian pada pinggang. Tak lupa ada aksen draperinya. Cantik banget, jangan lupa di order. Selanjutnya ada Sarafina dress. Ini brokatnya full dari atas sampai bawah, terus ada katingan yang lebar banget di selendangnya samping ini. Nah, tak lupa ini ada aksen pada lengannya. Banget, body friendly, payetnya dari atas ke bawah, lihatin lebarnya, coba mbak. Lanjut lagi, ini ada Savannah dress, mirip dengan Sarafina ya, cuman dia untuk bagian bawahnya polos, tapi nggak kalah cantik juga sama atasnya, sama ada brokatnya, elegan, nggak begitu rame, dan swing-swing juga. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara Savannah dan Sarafina, ini masuk dua-duanya. Nah, bedanya cuma ada pada brokatnya, yang Savannah dia polos, yang Sarafina ini ada brokatnya. Sama-sama swing. Next, ini ada dress dari Alfi Zahra Hijab ini cantik banget dengan aksen mutiara dan tile-tile cantik. Bisa dipadu-padankan dengan outer, cocok dikenakan buat kondangan atau lamaran. Kalau kalian mau, cek langsung ya di Alfi Zahra Hijab. Masya Allah,
Masya Allah, ini aku lagi pakai dress mewah, elegan, cantik banget dari Alfi Zahra Hijab. Bahannya juga materialnya premium banget, detail payet semuanya, terus kayak dipakainya juga sebagus itu dan bisa custom bareng anak juga. Jangan lupa langsung dicek. Nah, itulah review gamis dari Alfi Zahra Hijab. Nah, selanjutnya aku akan share gimana sih kak cara belinya. Selain link deskripsi di kakak, aku mau pakai nomor WA aja, nomor WhatsApp. Ini aku bakal ngasih tahu gimana sih cara ordernya di Alfi Zahra Hijab, karena banyak follower baru yang belum tahu. Yang pertama, kalian harus tahu jadwalnya. Ingat, ini jadwal raya adalah nanti malam pukul 8. Terus selanjutnya kalian bisa latihan format ordernya dari sekarang. Kalian klik link yang ada di bio, terus kemudian klik pilih daerah sesuai dengan daerah kalian, pilih CS-nya sesuai dengan daerah kalian. Misalkan ini Jateng, berarti CS1. Habis itu kalian bisa tulis format ordernya ini seperti di sini. Ada nama, nomor handphone, alamat lengkap, wajib ada kecamatannya. Terus kemudian ordernya apa? Terus request-nya juga. Jadi misalkan ordernya ada 2, misalkan Harmony, Moka S. Kalau misalnya sama 2, tulis aja sampingnya 2 PCS gitu. Karena ini beda-beda, jadi masing-masing ditulis sendiri. Jangan lupa, kalau udah kayak gini, kalian bisa simpen format ordernya, terus dikirim nanti malam pukul 8. Satu format order bisa untuk 5 dress, terus satu nomor bisa untuk 5 format order. Jadi satu nomor bisa untuk 25 dress ya. Kenapa kok dipisah-pisah? Karena agar mempermudah kita untuk tahap pengecekan, controlling. Jadi kalau 55 itu lebih mudah daripada langsung 25 gitu. Ya, terima kasih. Nah, inilah feedback atau komentar yang udah beli bajunya. Pokoknya ini bagus banget, bajunya keren. Kemudian emang real picture ya, teman-teman ya. Kemudian ini makasih ya udah buat kita jadi cantik. Wow. Kemudian suka, makasih ya Kak bajunya. Nah. Kemudian ini juga bajunya bagus banget. Jadi teman-teman bisa lewat WhatsApp ya kalau mau beli. Tapi ini bukan aku ya yang jualan ya teman-teman. Jadi di channelku ini aku hanya nge-share link toko yang ngejual baju yang dijualnya itu emang real picture, nggak abal-abal. Misalnya kan suka kadang kita beli barang pas datang kecewa nggak sama gitu ya. Jadi aku hanya berbagi share dan inspirasi. Misalnya teman-teman, aku nggak mau beli bajunya, mau fotonya aja terus aku tunjukin ke yang suka ngejahit di rumah ada, atau di room aku bisa ngejahit sendiri kok. Jadi bisa teman-teman, silakan di screenshot aja gambarnya, jadi tinggal ditunjukin ke yang suka ngejahit di situ. Misalnya aku mau ngejahit aja kan, biasanya kan beda-beda ya kesukaan tuh, ada yang suka ngejahit, ada yang suka langsung beli ya, beli langsung gitu. Jadi bebas, terserah teman-teman ya. Aku nggak maksa harus beli di sini kok, enggak ya. Aku hanya berbagi inspirasi aja dan toko link yang emang ngejualnya real picture. Makasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Tadi juga ada baju, beberapa baju kayak baju pendek tapi baju brokat ya, selain gamis ada juga baju-baju lainnya di Shopee. Tapi kalau di Shopee itu aku lihat itu nggak terlalu lengkap, banyaknya yang udah habis ya teman-teman. Kayak ini tuh bajunya banyaknya pada habis, jadi mending pesannya lewat WA atau Instagram, ataupun mau Shopee juga nggak apa-apa ya. Cuma ini ada kata pelunasan, aku juga belum paham kata pelunasan itu, apakah itu emang harganya ataupun itu harga cicilannya ya teman-teman. Jadi pas aku lihat di Instagram tuh harganya itu sampai 400 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja tanya ke adminnya, aku udah cantumin ya linknya ya.
Makasih udah nonton videoku dan jangan lupa untuk diklik subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Astrid Top. Assalamualaikum, bye-bye.